إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam, wa qala aidan rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarat la'allahum yashkurun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khatib al-fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, kerjakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah. Meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan, tinggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun makruh. Meski masih ada dari larangan Allah yang menjadi hobi dan kesukaan kita, namun demi mendapatkan ampunan Allah, demi mendapatkan jannah surga Allah yang luasnya langit dan bumi, bertakwalah dengan segenap hati pada Allah Subhanahu wa taala. Simaklah dengan iman seruan Rabbul Izzah ini, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah, segeralah jemput maghfirah ampunan Rabb kalian dan dapatkan satu surga, satu surga yang luasnya langit bumi. Surga sedemikian luas ikhwatal iman hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Watal iman rahmati Allah, ciri orang yang bertakwa adalah lapang hati. Dia mendoakan kebaikan kepada semuanya, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya berdoa untuk keluarganya, bahkan dia doakan rumahnya, dia doakan tempat tinggalnya, dia doakan lingkungannya, bahkan negerinya dia doakan. Maka watal iman rahmati Allah, mensyukuri 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai mukmin, sebagai orang yang bertakwa, ikuti bagaimana Allah contohkan sosok hebat dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam. Dia mendoakan negerinya dengan kalimat wa in qala ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, jadikan negeriku ini negeri yang makmur, jadikan negeri ini ya Allah negeri yang damai sentosa, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari permusuhan. Dan itu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh manusia mulia bertakwa bernama Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku, anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala, bebaskan kami ya Allah dari segala bentuk perbudakan. Buat kami menjadi manusia merdeka, yang merdeka dari semua ketertautan terhadap dunia, dan kami hanya menyembah, mencari ridhamu saja ya Allah. Itulah manusia merdeka ikhwatul iman rahmati Allah. Dan tidakkah kita sadar ikhwatul iman bahwa sampai saat ini masih banyak di antara kita yang belum bebas dari perbudakan kemiskinan, dari perbudakan kebodohan, perbudakan ekonomi, perbudakan dalam berbagai macam bentuknya.
Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kami adalah negeri yang aman, makmur, sentosa. Ya Allah, rahmati Allah, doakan negerimu, doakan Indonesia, agar Indonesia ini aman dari perpecahan. Wabil khusus ikhwatal iman rahmati Allah, di tahun-tahun politik seperti ini, kadang-kadang dalam satu masjid kita saling bermusuhan, tidak satu pendapat, padahal apapun yang kita lakukan demi politik tidak akan berimbas apapun terhadap diri kita. Tapi kalau kita mendoakan terbaik buat Indonesia ikhwatal iman, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga negeri ini. Ikhwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti sampai situ ikhwatalimah rahmati Allah. Di ayat 37 surat 14 Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi di dhar'in inda baytikal mu'arram, Rabbana liyukimu salah faj'al af'idatan minal nas tahwi ilaihim warduqhum minath amarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di sebuah negeri yang tidak ada pepohonan dekat rumahmu, ya Allah, yang engkau muliakan. Ya Allah, jadikan anak keturunanku adalah orang-orang yang menegakkan solat. Minta pada Allah, tidak penting ihwatalimah rahmati Allah pertumbuhan ekonomi kalau kita tidak bertakwa. Tidak penting ihwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tingkat kecerdasan intelektual kalau kita tidak mendirikan solat. Tidak penting semua itu kalau Allah tidak memberikan keberkahan buat negeri ini. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Doakan negerimu. Supaya apa? Supaya Allah berkahi. Kalau Allah berkahi wa ta'ala rahmati Allah, manusia bakal berbondong-bondong seperti Ibrahim mendoakan kota Mekah, maka manusia berbondong-bondong datang ke Mekah. Dan lihat bagaimana orang-orang tua kita, ulama kita, guru-guru kita, asatiza kita mendoakan negeri ini. Hingga anda tahu ikhwatalimah rahmati Allah, negeri Indonesia ini menjadi negeri muslim dengan populasi terbesar di dunia, 230 juta. Kalau anda boleh hitung ikhwatalimah rahmati Allah, di mana seluruh penjuru dunia yang paling banyak mendirikan solat, itulah Indonesia. Kalau anda boleh bertanya, di mana di seluruh penjuru dunia yang paling banyak berselawat pada Rasulullah, itulah negeri kita Indonesia. Kalau anda bertanya, siapakah yang paling banyak tilawah Al-Quran di seluruh penjuru dunia, maka kita akan menyebut muslimin Indonesia yang paling banyak. Karena itu yang terima rahmati Allah, doa orang-orang tua kita, ulama kita, ustaz kita, semua yang mendoakan kita hingga kita sekarang masih menjalankan Islam. Tahu seperti doa Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, di negeri yang tidak ada pepohonan, berikan segala macam buah-buahan. Maka nanti hotel iman, seluruh manusia datang berbondong-bondong ke Mekah. Hal yang sama yang hotel iman rahmati Allah, karena doa-doa orang soleh, orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, kita semua menjadi muslimin sekarang. Tahu apa yang terjadi? Keberkahan Allah kasih. Semua negara berbondong-bondong berebut sumber daya asli, sumber daya alam Indonesia. Nikelnya, minyaknya, tembaganya, emasnya, bauksitnya, semua orang datang berbondong-bondong ke sini. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, agar mereka semuanya bersyukur. Ihwatal iman rahmati Allah, bentuk syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah muslim sejati. Jadilah orang yang bertakwa dengan segenap hati pada Allah. Dan lihat ihwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa kita untuk negeri akan membuat negeri ini akan makin makmur. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemimpin yang bertakwa pada Allah, yang tidak hanya akan memperebutkan kekuasaan, tidak hanya memperebutkan kekayaan dari negeri ini, tapi mereka berupaya memberikan terbaik buat negeri ini. Dan mereka berdoa bersama-sama kita. Untuk siapa? Untuk kemakmuran dan kedamaian negeri kita tercinta, Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Perbanyak doa, doakan diri kalian, doakan pasangan kalian, doakan keluarga kalian, doakan negeri kalian, doakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin luas doa kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan negeri ini pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang mencintai kita dengan sepenuh hati, takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul melayani kita sebagai rakyatnya. Hadirin rahimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Tirmizi menyampaikan hadis yang asalnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah melihat wajah Rasulullah begitu ceria, hadirin rahimah rahmati Allah. Lalu kemudian Aisyah bersenda gurau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu inilah romantisme kehidupan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pengin bersenda gurau sambil mengatakan, ya Rasulullah, doakan diriku. Dan Anda tahu hotel yang rahmati Allah, Rasul beliaulah orang yang mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sama istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Maka begitu diminta oleh Aisyah, doakan aku. Lalu kemudian Rasulullah SAW angkat tangan, dia mendoakan istrinya. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrarat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah semua kesalahannya, baik yang dulu maupun kemudian, baik yang beliau sembunyikan maupun yang terang-terangan. Doa yang begitu indah, doa begitu tulus, buat siapa? Buat istri. Lalu kemudian hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Aisyah berkaca-kaca saking kegirangannya didoakan oleh sang suami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga wajahku tersenyum dan kemudian aku jatuh ke pangkuannya Rasul. Melihat perangaiku begitu, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah kau bahagia dengan doaku Aisyah? Siapa yang tidak bahagia Rasul dengan doa seperti itu? Tugas Aisyah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya kemudian Rasul mengatakan, wallahi inna hala dawati li umati fi kulli shalah. Demi Allah, itu adalah doa yang terus aku menerus bacakan buat umatku dalam setiap sholatku. Tidak hanya untukmu Aisyah. Maka seolah Allah pengen menyibak rahasia doa Rasulullah buat kita semua. Ya Allah, ampuni umatku semua dosa dan kesalahan mereka, baik yang dahulu maupun kemudian. Ampuni umatku ya Allah semua kesalahannya, baik yang mereka sengaja maupun mereka sembunyikan. Ampuni ya Allah. Dan itu adalah cinta sejati bagi seorang pemimpin kepada rakyatnya. Mungkin ada di antara kita ya watalimah rahmati Allah yang belum pernah dengar hadis ini, bahwa Rasulullah begitu mencintai kita. Dan anda tahu wa talimah rahmati Allah, pantas saja Allah makin tinggikan derajat kemuliaan Rasulullah. Tahu sebabnya? Doanya untuk negeri, doanya untuk umat, doanya buat kita semua. Maka wa talimah rahmati Allah mensyukuri kemerdekaan Indonesia tidak hanya dengan permainan, tidak hanya dengan perlombaan atau menaikkan bendera di tiangnya. Tidak, wa taliman, doakan negerimu, rawat persatuannya, jaga kekompakannya, hilangkan permusuhannya, jauhkan perpecahannya. Dan cara terbaiknya adalah doa.
Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma a'lanat wa asrarat wa innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Ketahuilah Aisyah, itulah doaku yang sama juga aku doakan semua umatku ketika aku salat. Aku minta pada Allah, ya Allah ampuni semua umatku dosa-dosa mereka yang dahulu maupun kemudian, yang mereka sembunyikan atau mereka lakukan terang-terangan. Ampuni ya Allah, ampuni. Tema dari khutbah ini Hotel Iman, doa terbaik untuk negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahinya. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma shfi madda ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma barik li ummati Muhammad, Allahumma irda an ummati Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadzal balada amina, Allahumma ij'al hadzal balada amina, Allahumma ij'al hadzal balada amina, warzuqna minas samarat la'allana nashkur. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.